Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idha shi'ta sahla Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu sekali lagi bagi kita meneruskan kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pada malam ini, suka saya nak melihat tajuk, kita langkau tajuklah. Kita lihat kitab yang lain malam ni, kitab Fiqh Al-Manhaji ala Madhhab Syafi'i, yang mana kita akan melihat tajuk tentang bura. Dia salah satu daripada tajuk hudud sebenarnya lah, yang kita belum sampai lagi. Dan saya cuba nak lihat di dalam kitab ni dia lebih detail. Kitab kita tu agak ringkas, jadi kita nak lihat secara lebih detail tentang siapakah golongan bura, bagi kita jelas agar kita tidak terkeliru dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, mufti saya tu, negeri saya lah kan, kan? Teman negeri tu, tentang yang menyertai demonstrasi pada malam tahun baru 2014. Mereka itu dituduh sebagai golongan bura.
dan darahnya, darah mereka itu halal. Sejauh manakah kenyataan ini benar mengikut perbahasan ilmu fiqh secara ilmiah? Ini kita nak lihat pada malam ini, yang mungkin kita tak dapat lihat secara lebih lanjut, tapi dapat kita tengok sedikit daripada tajuk ini pada malam ini, yang mana dalam istilah bahasa Arab dipanggil burah, itu ialah Melayunya ialah pemberontak. Pemberontak. Baik, secara bahasanya pemberontak ialah sesiapa sahaja yang melampaui had yang sepatutnya dipatuhi. Dalam bahasa Arab ia disebut sebagai burah, atau juga disebut dengan al-baghi. Al-baghi iaitu melampau, zalim. Itu bahasanya lah, kan? Burah ni kira zalim. Kalau baghal lain pula. Lain, baghal lain. Burak lagi lain. Jangan silap baca. Jadi burah, alif lam ba ghain alif ta marbutah. Itu dia punya ejaan al-burah, kan? Al-burah, ejaan dia alif lam ba ghain alif ta marbutah. Itu dia punya spelling dia. Apa yang dimaksudkan dengan burah ni? Dia punya maksud secara istilah syaraknya ialah sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintah Islam dan melanggar perintahnya, atau menghalang hak Allah ataupun hak manusia. Burah ialah sekumpulan umat Islam. Maknanya orang Islam, bukan Islam tak termasuk, golongan bukan Islam, bila menentang pemerintah Islam, dia tak disebut dengan burah. Burah ni ialah di kalangan umat Islam, orang Islam yang menentang pemerintah Islam. Pemerintah juga pula pemerintah Islam, bukan menentang pemerintah kafir, bukan Islam. Kalau menentang pemerintah bukan Islam, itu juga tidak dipanggil sebagai burah. Jadi burah ialah sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintah Islam dan melanggar perintahnya, atau menghalang hak Allah ataupun hak manusia. Iaitu yang berkait dengan hak Allah, iaitu perintah-perintah Allah. Ada yang cuba nak memberontak terhadap, nak menghalang akan dilaksanakan perintah-perintah Allah ataupun hak-hak manusia yang berkait dengan kebebasan hidup manusia, bekerja, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak ada laku pemberontakan di situ. Baik, hukumnya apabila wujudnya pemberontakan sebagaimana yang dinyatakan di atas oleh mana-mana kumpulan umat Islam, pemerintah Islam wajib berusaha menghantar wakil untuk bertanya tentang tuntutan mereka dan urusan pemerintahan yang mereka tidak senangi. Jadi bila berlakunya satu kumpulan pemberontak, apa pemerintah kena buat? Pemerintah wajib berusaha untuk menghantar wakil bagi berbincang, berunding dengan kumpulan pemberontak dan tanya sebab apa mereka memberontak, apa alasan, apa sebab mereka memberontak. Nampak tak? Apa yang mereka tak puas hati, apa dia? Kena berunding. Ni pemerintah yang betul, tuan-tuan.
kan, bukan nak main hantam ni rakyat dah. Ni pemerintah yang adil tuan-tuan, kan, dia mesti berunding dulu. Bukan terus perang, bukan kata mereka darahnya halal terus. Tak tuan-tuan, semudah itu sangat fatwa yang dikeluarkan. Tengok ni, ni. Jadi sekiranya mereka menyatakan sebab-sebab tentangan dan sekiranya dipenuhi, ia tidak akan menimbulkan sebarang kesan buruk atau kemudaratan, maka tuntutan mereka wajib dipenuhi. Makna sekiranya kumpulan memberontak tu tuan-tuan, dia memberontak ada sebab, maka kerajaan mesti memenuhi tuntutan tersebut. Nampak? Kan? Bukan kata mereka tak betul terus, tidak. Dengar dulu daripada kumpulan tersebut sebab apa mereka memberontak. Seperti mana di zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali telah mengutuskan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berunding dengan kumpulan pemberontak. Dan kumpulan pemberontak memberikan sebab kenapa mereka menentang Sayyidina Ali, sebab mereka tidak puas hati Sayyidina Ali tidak mengambil tindakan terhadap pembunuh Sayyidina Uthman. Bahkan mereka menganggap Sayyidina Ali bersubahat dalam peristiwa, maknanya bersubahat dengan pembunuh Sayyidina Uthman. Jadi tak ambil tindakan ke atas pembunuh Sayyidina Uthman, maka mereka tak puas hati. Alasan ada. Tuan-tuan, pemberontak yang nak memberontak ke atas Sayyidina Ali itu pun tuan-tuan ada alasan. Bukan kata mereka memberontak tak tentu pasal. Ada sebab. Macam malam tadi, malam tu kan, mereka buat demonstrasi. Mereka ni bukan pemberontak tuan-tuan. Mereka buat demonstrasi ni pun ada sebab. Nak supaya kerajaan turunkan harga barang. Betul tak? Bukan sengaja nak pergi berimpun. Buat apa? Tak ada kerja tuan-tuan. Nak pergi berimpun kan? Banyak lagi kerja lain tuan-tuan. Berimpun kemudian minta supaya kerajaan turunkan harga barang. Ada alasan mereka itu berhimpun. Nampak? Bukan mereka nak guling kerajaan. Tak ada. Tak ada senjata satu pun yang dibawa pada malam tersebut tuan-tuan. Nak guling lagu mana? Eh, semudah itu nak guling kerajaan. Dia kumpulan pemberontak ni tuan-tuan, hak yang nak diperangi ni kumpulan yang ada kekuatan. Kekuatan di sudut senjata. Di luar kawalan, mana tak boleh kawal dah kumpulan tersebut. Barulah kerajaan boleh perang kumpulan ini tuan-tuan. Ni mana ada apa? Kan, depa keluar selais pinggang ya. Tak bawa apa satu pun. Bawa senjata masing-masing ya. Kan? Itu pun tak boleh pakai ya. Kan, nak sebut cerita tak ada apa. Macam mana kata golongan ni buruh? Darah mereka halal tuan-tuan. Mana pendapat? Tak ada satu pendapat dalam mazhab mana pun tuan-tuan. Sebutlah mazhab apa pun. Tak tahulah mufti dia pakai mazhab mana, tak tahulah. Ini kita baca mazhab Syafi'i tuan-tuan. Kan, dia ni bukan Syafi'i ni tuan-tuan. Di mana punya mazhab tak tahulah. Kan? Ha. Payah. Kan? Harus sana, harus sini. Kan? Jadi nak sebut sini, ni kita baca kitab ni. Ni bukan kita pandai-pandai kita tuan-tuan. Kita baca kitab ni tuan-tuan. Sekiranya tidak, mana tidak ada sebarang alasan atau mereka tidak menyatakan sebab-sebab tentangan, pemerintah hendaklah memberi nasihat atau amaran bahawa mereka akan diperangi. Di saat mereka tak ada sebarang alasan kerana kenapa mereka nak memberontak, alasan tak ada apa sebab nak memberontak, maka pada saat itu maka pemerintah hendaklah menasihati mereka dan memberikan amaran kepada mereka, jangan terus memberontak, mereka akan diperangi. Bagi nasihat dulu, bukan terus perang. Tak, bukan kata depa ni darah halal terus, tak ada. Mesti nasihat dulu. Tu dia pemerintah ni tuan-tuan, dia macam bapa dengan anak. Rakyat ni seperti anak tuan-tuan.
ni main kira nak hentam saja. Ai mana boleh lagu tu? Kan? Dah. Islam ni tuan-tuan cermat tahu tak? Islam ni agama yang cermat dan teliti tuan-tuan. Untuk nak menjatuhkan hukum ni bukan satu benda hak mudah. Bukan sewenang-wenangnya tuan-tuan. Kita dah baca dah. Dalam hudud pun tuan-tuan, kita dah baca dah. Bagaimana nak mensabitkan kesalahan hudud? Bukan suatu yang sewenang-wenangnya. Ada syarat-syarat dia. Ada tuan-tuan. Islam agama yang teliti, Islam agama yang cermat, Islam agama yang memang tidak semudah ataupun sewenang-wenangnya nak menjatuhkan hukum kepada seseorang melainkan memang ada penuhi syarat-syarat dia baru boleh. Ha, ini dia. Baik. Pemerintah perlu menyuruh mereka supaya kembali taat setia. Kan? Balik taat kepada pemerintah. Ajak mereka balik kepada taat kepada pemerintah. Maknanya begitu. Kan? Macam kerajaan hari ini kita boleh taat dalam perkara makruf tuan-tuan. Maknanya pemerintah yang ada hari ini yang dipilih secara demokrasi, pilihan raya, kita kena hormat. Kita menghormati keputusan pilihan raya. Kita tidak boleh mengguling kerajaan tuan-tuan. Tak boleh sama sekali mengguling kerajaan yang sedia ada tuan-tuan. Tu yang kalau nak kata buruh siapa dia tu? Tu hak Mesir tu buruh tu. Kerajaan yang ada hari ini dia buruh. Sebab apa? Dia mengguling dan Presiden Mesir Mursi. Hak yang tu baru buruh, hak yang ada di Mesir tu tuan-tuan. Hak tu baru guling kerajaan. Kita tak guling apa tuan-tuan. Dah lama lah kan? Kita berjuang dengan menggunakan wadah demokrasi pilihan raya. Kita tak main kasar ni. Tak angkat senjata lawan tak ada. Kan? Ini sejarahnya tuan-tuan. Ini kita boleh lihat. Memang pemimpin kita pun tak suruh. Kan? Tak, kita hanya menegur, menasihat, kan? Menggunakan lidah tuan-tuan. Ini dia yang boleh kita guna pakai, iaitu menegur dan menasihat. Kan? Kita mesti kritik, mesti ada tuan-tuan. Kalau kerajaan tak boleh dikritik, jangan jadi kerajaan. Tu je tuan-tuan. Kan? Kalau pemerintah yang sedia ada hari ini tuan-tuan, dia tak nak dikritik oleh rakyat, maka kena turun, jangan jadi pemerintah. Dia lagu tu je. Kan? Macam kalau sekiranya ayam mahal, jangan makan ayam. Ah, tu dia punya sebab jelah. Kan? Kalau sayur mahal, jangan makan sayur, tanam sendiri. Jadi kalau tak nak dikritik, kerajaan tak nak dikritik, jangan jadi kerajaan, turun, ganti orang lain. Itu dia. Kan? Ni tak boleh kritik langsung. Apa hal? Hai, hang maksum ke tuan-tuan? Hang bukan maksum. Tak. Bahkan awal-awal lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dibaiat sebagai khalifah yang pertama, ucapan sulung dia kepada rakyat dia, ya ayuhan nas inni wulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni. Wahai sekalian manusia, aku telah dipilih sebagai pemimpin di kalangan kamu dan aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya aku betul, tolonglah aku. Sekiranya aku tak betul, perbetulkan aku. Ni dia. Kan? Ni dia bagaimana hak untuk kritik, untuk supaya dibetulkan. Pemerintah Abu Bakar memberikan kan hak kepada rakyatnya untuk kritik dia kalau dia tak betul. Sama juga Sayyidina Uthman, bila mana dia dibaiat, ucapannya juga kan, dia kata marra'a fi i'wijajan falyuqawwim, barang siapa yang melihat pada diriku penyelewengan, perbetulkan penyelewengan itu. Ni dia tuan-tuan nak ceritanya. Sebab itu kita boleh kritik, itu tidak ada masalah kan. Kita tak mengangkat senjata lawan dengan senjata, tak boleh. Kita hanya menggunakan lidah untuk mengkritik, menegur dan menasihat.
Adapun untuk menggunakan kuasa senjata, memang tidak. Baik, sekiranya mereka menolak nasihat tersebut, kita sebut tadi taat kepada pemerintah, tuan-tuan. Kan? Jadi pemerintah yang ada ini, tuan-tuan, memanglah, kan? Kita taat kepada apa yang betul. Sekiranya mereka menyuruh kepada yang tak betul, kita jangan taat. Jadi kita boleh taat kepada pemerintah yang sedia ada, tuan-tuan. Dalam perkara makruf, kita sokong. Dalam perkara yang baik, kita mesti sokong, tuan-tuan. Tapi yang perkara yang tak baik, kita jangan sokong, kan? Ini adalah syarat. Makna untuk taat kepada pemerintah bersyarat, kan? Dia bukan suatu yang mutlak. Sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak, semata-mata taat, yakni tidak bersyarat. Tapi taat kepada pemerintah tidak mutlak, dia bersyarat. Dalam kitab Nizamus Siyasah fil Islam, dalam Dr. Abdul Qadir Abu Faris menyatakan sekurang-kurangnya 3 syarat untuk taat kepada pemerintah. Yang pertama, ayyakuna ulul amri mutabbiqina li ahkami syari'ah, fa idza lam yutabbiquha fala sam'a lahum wala ta'ah bal tahrumu ta'atuhum. Hendaklah ulul amri menjalankan syariat Allah, hukum Allah. Sekiranya mereka tidak menjalankan hukum Allah, syariat Allah, tidak ada dengar dan taat bagi mereka, bahkan haram taat kepada mereka. Yang kedua, ayyakuna ulul amri ayyahkumu bil adli bainan nas fa idza lam yaf'alu zalik fala sam'a lahum wala ta'ah. Dan hendaklah juga ulul amri menjalankan hukum secara adil di kalangan manusia. Sekiranya mereka tidak melakukannya demikian, pun tidak ada dengar dan taat kepada mereka. Dan syarat yang ketiga, ayyakuna ulul amri alla ya'murun nasa bima'siyah fa idza amaru bima'siyah fala sam'a lahum wala ta'ah. Hendaklah ulul amri tidak menyuruh manusia melakukan maksiat. Sekiranya mereka menyuruh manusia kepada maksiat, tidak ada dengar dan taat kepada mereka. Ini prinsip. Sebab itu pemerintah yang ada ini, tuan-tuan, kita hanya taat dalam perkara yang makruf. Perkara yang baik, kita terima. Perkara yang tidak baik, kita tolak. Kita tak ikut, tuan-tuan. Jadi sebab itu, untuk kita katakan kembali taat setia kepada pemerintah, iaitu erti kata, selagi mana mereka menyuruh kepada yang makruf, kita taatlah, kan? Sekiranya mereka menolak nasihat tersebut, pemberontak tu, tuan-tuan, mereka tak juga nak nasihat tu ditolak, mereka hendaklah dimaklumkan tentang peperangan. Sekiranya mereka masih enggan dan berkeras menentang juga, mereka wajib diperangi. Tengok, tuan-tuan, nak sampai ke tahap nak perang golongan buruh ni, dia ada dia punya langkah-langkah dia, tuan-tuan. Step dia ada. Dia bukan terus perang kata darahnya halal. Tak. Kena berunding dulu. Kena dengar dulu apa sebab mereka memberontak. Kalau sebab-sebab mereka munasabah, kena turuti sebab, makna kena penuhi dia orang punya permintaan. Begitu. Kan? Nampak? Baik. Syarat-syarat memerangi pemberontak ni, kita lebih detail lagi. Syarat-syarat untuk memerangi pemberontak ni, sebarang peperangan terhadap pemberontak perlu memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, kumpulan pemberontak tersebut mestilah mempunyai kekuatan dan ketahanan yang tersendiri, sama ada disebabkan oleh jumlah mereka yang ramai
atau keupayaan mereka walaupun mereka hanya memiliki sebuah kubu yang boleh digunakan untuk menentang pemerintah. Nampak? Pertama sekali tuan-tuan, yang dikatakan golongan buruh yang nak diperangi ni ialah golongan yang ada kekuatan. Ada kekuatan. Makna ada senjata. Nak lawan macam mana, nak guling lagu mana tuan-tuan? Kalau tak ada senjata, mesti ada senjata. Kan? Dia bukan boleh main pakai silat, pulut, tak ada. Kan? Taekwondo, karate, tak ada tuan-tuan, tak ada. Dia bukan macam cerita TV, Hollywood punya boleh lah. Hollywood cerita lain kan. Ni realitinya tuan-tuan. Mana boleh nak guling? Mana ada kekuatan, mana ada kumpulan? Tak ada kumpulan pun. Tak ada kumpulan yang kuat, tak ada. Itu satu. Yang kedua, pemberontak tersebut mestilah benar-benar berada di luar kawalan pemerintah, disebabkan oleh kekuatan yang mereka miliki, seperti mana yang dinyatakan di atas. Sekiranya mereka masih berada dalam kawalan pemerintah, setentu mereka tidak perlu diperangi, dan pemerintah boleh menghukum mereka dengan cara menangkap dan memenjara saja. Dalam keadaan sekiranya kumpulan itu boleh dikawal, tak perlu diperangi, cukup tangkap, penjara. Maknanya begitu kan, bagi mereka kumpulan yang menentang ni kan, makna mereka enggan juga untuk ni dinasihati dan sebagainya, cukup setakat tangkap, penjara. Darah tidak halal kan, darah mereka tetap tidak halal tuan-tuan, tak diperangi lagi golongan ini. Itu kita kena cermat kan, nampak. Maknanya di luar kawalan. Kalau di luar kawalan, ya, sekarang dalam kawalan lagi. Mana ada? Tak ada ah. Jadi tak boleh kata buruh lagi lah, tak ada. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kumpulan pemberontak mestilah mempunyai tafsiran yang dibenarkan dan mempunyai ruang dalam ijtihad, dan dengan alasan ini mereka menentang pemerintah. Buruh ni juga tuan-tuan, kumpulan pemberontak ni kumpulan yang mana? Kumpulan yang ada alasan kerana mereka, apa sebab mereka nak menentang kerajaan. Nampak? Walaupun tafsiran mereka itu tak betul. Contoh, nanti disebut, walaupun tafsiran tersebut bersalah, tapi ia tidak dapat disahkan secara qat'i kesalahannya. Demikianlah yang berlaku dalam perang Jamal dan perang Siffin. Apabila segolongan para sahabat menentang pemerintah Ali, mereka mendakwa Ali mengenali pembunuh Osman dan mampu menghukum mereka, tetapi Ali tidak menghukum mereka kerana dia turut bersubahat bersama dengan mereka. Kenapa berlakunya kumpulan pemberontak di zaman Saidina Ali? Sebab mereka merasakan, mereka beranggapan kan, di mana Saidina Ali bersubahat dengan pembunuh Osman. Mereka tak puas hati. Jadi ada alasan tuan-tuan, walaupun sebenarnya pihak pemberontak itu tak betul, tapi walau bagaimanapun mereka juga ada alasan kenapa mereka nak menentang. Itu bukan sengaja menentang, tidak kan? Ada sebab mereka menentang. Sekiranya mereka tidak mempunyai sebarang ijtihad atau tafsiran yang disandar sebagai alasan untuk menentang pemerintah, mereka tidak tertakluk kepada hukum buruh. Dan mereka ni maknanya tak ada apa alasan nak lawan kerajaan, mereka bukan buruh. Sebaliknya, mereka diperangi atas alasan mereka adalah kumpulan fasik, lebih teruk daripada buruh. Kan? Golongan buruh ni tuan-tuan, dia tetap Islam. Dia tetap Islam. Dia tak termasuk golongan kafir dan golongan fasik. Mereka ni bukan fasik, mereka bukan bukannya kafir. Kan? Mereka golongan ni, golongan penentang ni, mereka tetap termasuk dalam arti kata kumpulan Islam.
Tapi kalau sekiranya yang tak ada sebab menentang kerajaan, yang ni fasik. Bahkan malah mereka mungkin menjadi kufur jika menghalalkan penentangan kepada pemerintah Islam serta menentang perintah pemerintah tanpa sandaran syarak. Itu dia nak sebut golongan buruh, golongan yang ada sebab menentang kerajaan. Okey, satu lagi golongan yang kalau sekiranya menentang kerajaan, dia bukan buruh, dia golongan fasik, golongan jahat yang juga diperangi juga. Golongan buruh juga diperangi, golongan fasik lagi diperangi. Nampak? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, mereka mempunyai tokoh yang ditaati yang menguatkan pengaruh mereka, sekalipun dia bukan seorang ketua yang dilantik di kalangan mereka, tetapi pendapatnya dijadikan sebagai sandaran. Ini kerana kekuatan tidak akan wujud pada kumpulan yang tidak mampu mengumpul dan menyatukan pengikut di bawah seorang yang ditaati. Nampak? Kumpulan juga tuan-tuan ada siapa? Ada ketua yang ada pengaruh, yang bila dia bercakap orang ikut. Ni dia kumpulan yang dikatakan buruk. Hak malam tu siapa ketua malam tu? Ada ketua ke? Tak ada. Kan? Mana ada ketua malam tu? Kan? Dia pergi berkumpul je lah. Kan? Kumpul begitulah. Mana ada kekuatan? Tak ada. Kekuatan pun tak ada. Ketua pun tak ada. Nak kata buruh macam mana? Kan? Mereka setakat buat demonstrasi secara aman, berhimpun untuk nak menyatakan ketidakpuasan hati di atas sebab kenaikan harga barang. Tuan-tuan, kan? Hari ni semua mengeluh. Kita buka radio pun duk sebut tentang harga barang naik. Kan? Duk bincang-bincang. Kan? Buka je, ada slot bagaimana untuk menghadapi kenaikan harga barang. Antaranya berjimat. Jimatlah tuan-tuan. Kan? Jimat. Maknanya kita kena makan sekali sehari ya tuan-tuan. Nampaknya lah. Kan? Makan sekali sehari. Gitu. Kan? Nak jimat lagi tuan-tuan. Kan? Nak jimat lagi tu. Naik basikal. Jangan naik kereta lah. Kan? Nak jimat lagi. Nak jimat lagi kena pakai pelita malam-malam tuan-tuan. Kan? Nak jimat sangat dah. Kan? Macam mana? Kita keadaannya hari ni memang mengeluh. Kan? Dengan tambang bas naik, yuran naik, semua naik. Kan? Makanan di kantin sekolah pun naik. Habis. Semua naik belaka. Tak ada yang tak naik tuan-tuan. Inilah kesan daripada pemilihan raya, pilihan raya baru ni lah tu. Kesan dia tuan-tuan. Inilah kemenangan. Kan? Pilihan raya tu, itu kesan dia ni lah ni. Ni kan? Ni yang jadinya. Kan? Cuba kalau sekiranya tak depa ni memerintah, tak jadi. Kan? Tak jadi tuan-tuan. Pasal depa memerintah lagi tu jadi lagu ni. Kan? Lepas tu besok dekat-dekat pilihan raya turun pula harga barang. Habis bagi brim brum bram habis. Lupa habis pilih pula lagi. Lagu itulah kita. Kan? Kan? Makna senang sangat. Lupa. Melayu mudah lupa. Kan? Lupa. Tengoklah nanti. Dia dekat-dekat pilihan raya, dia turun harga barang. Turun, dia bagi yang tu, dia bagi yang ni. Dia bagi umpan lah, nampak tak? Dia tahu, orang Melayu ni dia boleh ditipu. Tertipah, tertipu. Kan? Mudah sangat ditipu. Kan? Dia tak ingat dah. Dia tak ingat dah. Dia tak ingat dah. Apa yang berlaku, dia tak ingat dah. Habis. Baik. Namun, adalah penting difahami bahawa pemberontak tidak dianggap sebagai fasik dan kafir. Nampak? Kalaupun kata ada pemberontak yang diperangi itu tuan-tuan, depa ni bukan fasik, bukan kafir. Walaupun pemerintah wajib memerangi mereka. Kerana pada pandangan syarak, mereka mempunyai sesuatu yang dikira sebagai alasan mengikut sangkaan mereka sendiri. Kenapa mereka menentang kerajaan? Nampak? Macam di zaman sahabat dululah. Kan? Sayyidina Ali dengan golongan Muawiyah.
Aisyah. Sahabat belaka. Kan? Dua-dua mereka sahabat, tuan-tuan. Bahkan sahabat yang menentang itu juga tidak boleh dikatakan golongan kafir dan fasik. Mereka tetap sebagai umat Islam. Dan tempat mereka adalah syurga, tuan-tuan. Walaupun mereka memberontak kata Sayyidina Ali, tapi mereka tetap sebagai umat Islam. Sebab mereka khilaf dari sudut tadilah, sangkaan tafsir mereka yang salah tadi. Kan? Mereka tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Itu sebab mereka bertindak ke atas Sayyidina Ali. Bukan mereka saja bertindak. Tidak. Ada alasan. Tapi alasan itu pun hakikatnya makna di pihak Sayyidina Ali yang benar. Pihak pemberontak tetap dia tidak benar, tuan-tuan. Kan? Tapi mereka ada alasan kenapa mereka memberontak. Tapi dalam Islam, kan, pemerintah lebih benar lah. Kan? Dan dia wajib pula memerangi golongan buruh penentang tadi, tuan-tuan. Bila mana dibunuh sekalipun, diselenggarakan mengikut cara Islam. Kan? Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan. Sebagai orang Islam biasa ni, maknanya doakan untuk mereka. Agar mereka diampunkan dosa kalau ada dosa lah. Kan? Nampak? Ini dia yang dikatakan golongan buruh, tuan-tuan. Dan dalilnya, yang menjadi sandaran kepada hukum memerangi kumpulan pemberontak ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan jika dua puak daripada orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara mereka keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka demikianlah di antara keduanya dengan damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ini dalil tentang wujudnya golongan buruh. Menurut ulama, walaupun ayat ini tidak menyentuh tentang pemberontakan terhadap pemerintah, kan, cuma ayat ini sebut tentang dua kumpulan orang Islam yang berperang. Tak sebut satu kumpulan itu pemerintah, satu kumpulan itu ialah golongan rakyat. Tak. Jadi menurut ulama, walaupun ayat ini tidak menyentuh tentang pemberontakan terhadap pemerintah, namun ia mencakupi nilai tersebut. Kerana ayat ini umum atau boleh dikaitkan dengan kias. Ini kerana apabila peperangan dituntut agar dilancarkan kepada kumpulan yang melampaui batas, tuntutan untuk memerangi pemberontakan terhadap pemerintah sudah tentu lebih utama. Maknanya kias. Hujahnya ayat ini di mana berlakunya dua kumpulan yang berperang dan damaikan kedua-dua kumpulan ini, tapi bila satu kumpulan itu melampau, maka perangilah kumpulan yang melampau itu. Mana kumpulan yang melampau itu kumpulan buruh lah kira, pemberontak. Dia tak sebut di sini tentang satu kumpulan itu pemerintah, satu kumpulan itu ialah pemberontakan di kalangan rakyat. Tapi kias lebih utamanya di mana ini, kerana apabila peperangan dituntut agar dilancarkan kepada kumpulan yang melampaui batas, tuntutan untuk memerangi pemberontakan terhadap pemerintah setentu lebih utama. Kias. Dia ambil kias kepada ayat, hujah daripada ayat ini. Selain daripada ayat tadi, Rasulullah SAW juga bersabda, man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Sesiapa yang memisahkan diri
Sesiapa yang memisahkan diri daripada jamaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam daripada kelehernya. Kan? Sesiapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam daripada lehernya. Maknanya tidak boleh untuk tidak bersama-sama dengan pemerintah Islam ataupun jamaah Islam, tuan-tuan. Siapa yang memisahkan diri daripada jamaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam daripada lehernya. Itu dia. Kan? Sebab kita kena bersama dengan jamaatul Islam untuk nak menegakkan daulah Islam. Kan? Sekarang ini memanglah kalau kita lihat, daulah Islam tu belum tertegak lagi. Kan? Jadi bila tidak tertegaknya daulah Islam, maka kena ada wujudnya jamaatul Islam bagi menegakkan daulah Islam. Itu peranan kita. Maka kita kena mengikatkan diri dengan jamaatul Islam bagi, yalah, bagi kita nak menegakkan daulah negara Islam tu. Mereka, hikmah mereka ini diperangi walaupun sebagaimana yang dinyatakan tadi, tentangan mereka bersandarkan kekeliruan yang diterima syarak ialah kerana kestabilan pemerintahan seorang pemerintah setelah ditabal secara sah oleh umat Islam adalah asas terpenting bagi menyatu padukan kekuatan umat Islam di samping menakutkan musuh. Inilah asas apabila Allah memerintahkan umat Islam supaya taat setia kepada pemerintah. Atas dasar ini, menjadi kewajipan seluruh umat Islam untuk mentaati pemerintah walaupun dia seorang yang zalim. Kan? Maknanya taat kepada apa? Kepada suruhannya yang betul. Maknanya sifat dia zalim. Tapi kadang-kadang ada juga benda-benda yang makruf yang disuruh, maka taat kepada suruhan dia walaupun dia seorang zalim. Tapi kalau sekiranya dia menyuruh kepada yang maksiat, haram taat. Sekalipun pemerintah tu pemerintah yang asalnya adil sekalipun, kan, pemerintah tu adil, baik, tiba-tiba dia suruh melakukan kezaliman, maka sekali-kali tidak kita mentaati pemerintah yang begitu. Ini kan pula pemerintah yang zalim juga, tuan-tuan. Sekiranya dia menyuruh kepada yang makruf, kita ikutlah, kan, kita taat kepada pemerintah walaupun seorang yang zalim. Walau bagaimanapun, kan, macam kita bayar cukai tu, ialah tu, kan, kan, bayar cukai kepada pemerintah, kan, pemerintah zalim, kan, kita taat juga, bayar cukai juga, tuan-tuan, kan, nampak, kan, kalau kita lawan, mana tak bayar cukai lah kita, kan, cukai bayar, kan. Walau bagaimanapun, ketaatan yang diberikan mestilah bukan kepada perkara maksiat. InsyaAllah kita sambung sikit, ya. Baik. Jadi walau bagaimanapun, ketaatan yang diberikan mestilah bukan kepada perkara maksiat. Ini kerana tindakan seluruh umat Islam mengingkari perintah pemerintah lebih mendatangkan keburukan daripada tindakan zalim pemerintah tersebut. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan agar pemerintah memerangi kumpulan pemberontak tanpa mengambil kira ijtihad dan sandaran mereka. Ini kerana ketaatan mereka kepada perintah pemerintah lebih penting daripada mereka berpegang dengan ijtihad mereka. Maknanya dalam keadaan ini, maknanya pemerintah tu lebih perlu didahulukan dari sudut itu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa alasan untuk diambil tindakan atau alasan untuk menentang tadi, tapi kalau macam itu tak boleh. Makna tak boleh untuk menggunakan kekuatan untuk menentang pemerintah, tak boleh. Ini memang prinsip, tuan-tuan. Adapun
kita boleh untuk kita boleh untuk menegur, kita boleh untuk menasihat, kita gunakan cara demonstrasi aman. Maka ini merupakan salurannya dalam kita menegur kerajaan. Adapun untuk nak lawan kerajaan angkat senjata, memang ini tak dibenarkan sama sekali, walaupun kerajaan itu zalim macam mana pun. Ini kita kena faham kan? Ini merupakan sebab apa? Sebab nak jaga kemaslahatan yang lebih besar kan? Agar tidak berlakunya pertumpahan darah kan? Pembunuhan dan sebagainya kan? Di mana-mana pihak pun. Jadi kita sabarlah kan? Sabarlah tuan-tuan. Tunggu lagi lah kan? Lagi 4 tahun lagi insyaAllah lah kan? Kita ni pula kan, masuk pula lagi pilihan raya, lawan lagi, kalah lagi, lawan lagi kan? Apa macam mana kan? Kan? Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Kita kena sabar, berjuang ni kena sabar tuan-tuan kan? Sebab Nabi-Nabi lagi banyak sabar, lagi lama tempoh masa mereka berjuang, lagi lama, bukan tempoh yang singkat. Nabi Nuh AS pun 950 tahun dia berdakwah, pagi petang siang malam, terang-terang sembunyi, terang-terang sampai lihatlah sendiri berapa sangat pengikut dia. Tak lebih kurang 80 orang yang mengikut Nabi Nuh tuan-tuan. Tapi Nabi Nuh sabar. Jadi kita pun macam itulah kan? Jadi kita kena guna cara yang dibenarkan oleh syarak dalam kita nak menegur, nak menasihat kerajaan tu. Memang itu satu yang dibenarkan dalam syarak. Kritik itu boleh. Sayyidina Umar pernah dikritik, bukan kata tak pernah dikritik. Sayyidina Umar pun tu yang memang adil pun pernah dikritik. Hak zalim lagi lah kan? Maka dengan sebab itu tak masalah. Cuma kita tidak boleh menggunakan senjata untuk melawan kerajaan. Itu saja. Sebab itulah timbul golongan yang dikatakan burah tadi. Bila ada kekuatan guna senjata, hak yang ni burah kan? Tapi kalau tak ada, bukan burah. Ini tak betul lah kan? Fatwa yang dikeluarkan oleh kan? Itulah kan? Mufti Perak baru ni memang tak kena langsung kan? Saya rasa tak ada mereka yang menyokong. Ada mufti lain menyokong dia ke? Ada Kelantan sokong kan? Tapi Kelantan sokong tu pun dia kata itu hanya sebagai contoh. Apa pula contohnya pula kan? Dia kata itu sebagai contoh amaran lah, maknanya sebagai satu bentuk amaran. Amaran apa benda pula amaran kan? Jadi dah tak betul, tak betul jugalah. Nak sokong lagu mana? Dia pun nak turut sokong jugalah geng dia juga kot kan? Ha, ni pun geng Pak Malau lah ni kan? Depan ni payah kan? Ha, jadi kita tak nak macam tu lah. Kita nak lihat di sudut hukum yang benar. Di mana-mana pihak pun tuan-tuan, kalau kena pihak kita tak betul, kita kena akur kan? Sebab hukum ni dia tidak melibatkan satu pihak, dia melibatkan semua. Kalau dah tak betul, tak betul. Betul-betul, itu hukum. Dia tidak kiri dan kanan, dia tidak timur dan barat. Dia hukum yang di jalan yang lurus tadi kan? Dia tidak berpihak kepada mana-mana pihak kan? Sebab itu kita kena ikut hukum tu, kena ikut. Bukan hukum ikut kita, kita ikut hukum Islam. Bukan Islam ikut kita, kita ikut Islam tuan-tuan. Jadi kita boleh sambung lagi sikit insyaAllah pada kuliah akan datang tentang burah ni tuan-tuan, untuk lebih jelas lagi siapa yang dikatakan burah. Baik. Kemudiannya ada soalan. Tolong ulas isu Komango. Komango. Di mana Komango ni kalau kita lihat iaitu gabungan NGO kan? Komango ni gabungan NGO yang terdiri daripada 54 pertubuhan
yang telah menyediakan satu laporan mengenai pelbagai isu-isu hak asasi manusia yang berlaku di Malaysia dan telah menyerahkannya kepada PBB bagi tujuan penelitian, di mana sesi kajian dan penelitian ini telah pun berlangsung pada 24 Oktober pada 2013 di Human Rights Council Geneva, Switzerland, di mana mereka ini telah memohon atas nama hak asasi manusia, iaitu antaranya ialah kebebasan beragama, makna boleh untuk murtad, kan? Boleh untuk murtad, boleh tukar agama. Begitu juga mereka memohon dari sudut hak-hak seksual, iaitu boleh untuk lesbian, homoseksual, perkahwinan sejenis, kan? Ha, itu dia, kan? Gay dan sebagainya lah, kan? LGBT, ya? Lesbian, gay, bisexual dan transgender. Begitu juga mereka ingin untuk mempertikaikan peruntukan yang terdapat dalam enactment kesalahan jenayah syariah. Mereka cuba nak mempertikaikan ini, maknanya mereka cuba nak mengganggu gugat agama kita lah. Dan juga mempertikaikan beberapa keputusan mahkamah syariah, terutamanya mengenai isu kalimah Allah, pengharaman ajaran Syiah, kan? Syiah ni yang diharamkan, cuba nak di amalkan secara bebas lah. Begitu juga dari sudut maknanya secara umumnya menyatakan bahawa mereka ingin kebebasan hak asasi manusia itulah yang bercanggah dengan syariat Islam. Mereka cuba nak inilah, nak supaya diluluskan di pihak PBB lah, begitulah lebih kurang lah, kan? Jadi kita tetap tidak setujulah, maknanya kita menentang lah. Setakat ni wallah malam belum ada lagi kot, kan? Maknanya tuntutan-tuntutan mereka ni tidak boleh dilaksanakan lah di negara kita, sebab kita pun ada perlembagaan, kan? Kita pun ada undang-undang, kan? Kita ada perlembagaan dan undang-undang. Itu tentang isu komango lah, tuan-tuan. Itu ya, satu je soalan yang masuk malam ni lah. Soalan ni dah tak ada dah. Jadi kalau tidak ada apa-apa, ada soalan-soalan lain? Soalan lisan ada? Ha? Ada? Ada buruh sini tak ada? Ada. Sini semua orang baik belaka. Nak buruh lah ke mana? Kan? Tak ada sini, insyaAllah. Ha, jadi kalau tidak ada apa-apa, setakat itu untuk malam ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Sebagaimana biasa tuan-tuan, saya bawa, rakan saya bawa pewangi syifa' yang dirukiahkan untuk kenderaan dan bilik jabat dan rumah tuan-tuan, untuk diletakkan sebagai satunya untuk pewangi ini sebagai untuk tenang jiwa lah, kan? Bila kita menghidu haruman ni, tenang jiwa kita tuan-tuan. Dan yang lebihnya, ia dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan dapat menghindarkan kita daripada hampir syaitan menggoda kita lah, ataupun mengganggu kita, merasuk dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, insyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa, setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.